Baru-baru ini itulah satu rakaman dashcam memaparkan kejadian sebuah pacuan empat roda jenis Navara melanggar lampu isyarat dan nyaris disondol oleh pemilik video. Walaupun tiada kecederaan dalam kejadian jam 1.05 minit pagi itu, nama pemandu Navara berkenaan tidak berhenti, sebaliknya meneruskan perjalanan. Pemilik dashcam bertindak mengikut kenderaan Navara terbabit hingga ke rumahnya di Taman Rakyat Fasa 5 dan diberitahu oleh pengawal di situ pemandu berkenaan seorang pemandu mabuk.